Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel gitar saya di Gitar 216. Video ini tutorial saya, channel saya itu selalu menampilkan tutorial tentang gitar, tentang lagu, tentang chord, tentang melodi gitar dan tentang lainnya. Oke. Tapi pokoknya semua tentang gitar. Jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel saya, like, share, dan komen buat teman-teman yang ingin mendapatkan video-video yang sudah saya buat dan nanti akan saya buat. Baik, tadi itu saya mainkan melodi lagu yang terlupakan dari Iwan Fals. Tapi saya mainin bagian melodinya. Nah, nanti melodinya tuh ada 3 bagian ya. Nanti kita pelajarin satu persatu dan saya kasih dengan cara tempo lambat secara detail. Baik teman-teman, kita mulai ya. Oke kawan-kawan, kita mulai dari pembahasan tentang chordnya dan nada dasarnya dan skalanya. Nah lagu ini nada dasarnya kan Do sama dengan C. Jadi otomatis kita mainin di nada dasar Do sama dengan C. Ya, nanti pembahasan ini akan banyak saya buat tentang teori skala mayor dan minor. Nah, kalau C, saya kasih bocoran sedikit. Aduh, bocoran. Apa namanya, skala C mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Kita mainkan gini. Oktav pertama, oktav kedua. Selanjutnya atau kita bisa turun di sini. Selanjutnya turun lagi. Ya, itu Do sama dengan C. Nah, skala lagu ini range-nya maksudnya jarak yang dimainkan itu not terendah tuh ini. Nanti not tertinggi di sini. A. Ada seperti itu. Oke. Baik, kita mulai dulu. Melodi yang pertama tuh yang tadi saya mainkan itu melodi tengah. Nah, melodi yang pertama itu begitu pas bagian oh maafkanlah. Ada melodi situ. Oh maafkanlah. Nah itu ya. Jadi notnya oh maaf itu ada melodi di sini. Senar 1 kolom 12, senar 1 kolom 10, senar 1 kolom 8. Jadi kalau dirangkai gini notnya. Tinggal bagian ini. Lihat kolom 7, kolom 8, kolom 9. Terus senar 2 kolom 8. Balik lagi ke awal. Dua kali dia diulang. Terus lagi. Nah itu bagian yang pas lagi nyanyi gini. Oh maafkanlah. Oh. Itu ya. Melodi yang pertama itu. Pokoknya setiap bagian mau ref itu ada melodi. Nah selanjutnya kan bagian melodi. Sorry, bagian ref. Bagian ref itu begitu pas dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari-lari kenyataan ini. Nah di sini ada melodi nih. Pernah ku mencoba
melodi tuh. Jadi melodinya seperti ini. Seperti itu melodinya. Jadi diulang dari awal ya. Pelangku. Dengan slow, saya jelaskan satu persatu. Kunci F, not F. Memang pas kuncinya di F. Senar 1 kolom 13, 15, terus 16. Terus ada, itu namanya pull off. Jadi kalau hammer, nah ini pull off, kebalikannya ditarik. Jadi pas dari awal, terus pull off, jadi selanjutnya senar 3, ini rada susah memang karena ini arpeggio. Kalau teman-teman bisa main, nah itu sebenarnya kunci C. Lagi-lagi yang saya pernah selalu bahas di melodi gitar adalah ketika kita tahu bentuk chordnya di posisi chord di mana aja, maka akan memudahkan kita untuk mencari melodi gitar. Jadi yang awal tadi, terus senar 1 kolom 12, terus arpeggio, terus kunci G, F. Selalu saya tekankan pengetahuan tentang chord, karena saya juga akhirnya mencarinya mudah karena oh ini chordnya lagi ini, lalu saya hubung-hubungkan notnya dan pasti ketemu. Jadi selanjutnya senar 1 dulu, ingat ya bentuk kunci C. Senar 3, senar 2 kolom 13 ya, senar 1 kolom 12, senar 3 kolom 12, senar 2 kolom 13, terus senar 1 kolom 10, terus bentuk kunci G, senar 1 kolom 8. Saya ulangin dari awal, pas kunci C. Ya lagi. Oke, selanjutnya. Jadi notnya gini, saya cek dulu. Jadi dari awal. Oke, pas begitu terakhir di sini. Habis itu senar 1 kolom 7. Senar 2 kolom 10, senar 2 kolom 8, senar 2 kolom 6. Ya, jadi sekali lagi tempo lebih lambat lagi. Teman-teman langsung ke bass. Tapi kalau nggak terlalu jauh-jauh, di bawahnya juga ini kan bass. Ya, jadi pas saya mainin tempo lambat dari melodi yang awalnya. Pelaku macam bagian itu. Jadi melodinya seperti ini, saya tempo lambat ya. Selalu tuh bagian ref pasti ada bagian melodi itu yang barusan saya mainkan. Selanjutnya
melodi yang di tengah. Di tengah tuh yang tadi saya mainkan di awal di intro. Jadi ada 3 bagian melodi. Pertama udah tadi, yang kedua udah saya jelaskan. Nah, sekarang melodi bagian tengahnya. Jadi karena pakai skala C, jadi teman-teman harus ingat notnya nih ya. Harus ingat nih. Nah, melodi gitarnya. Jadi do re mi fa sol. Terus lihat senar 1, senar 3, sorry, senar 3, kolom 5, 7, senar 2, kolom 5, 6, 8. Balik lagi senar 2 kolom 6 kolom 5 terus senar 3 kolom 7. Nah, ini ada bending. Bending itu teman-teman tuh salah satu teknik gitar yang paling sering dipakai. Jadi notnya suara ini, tapi dia kita angkat senarnya supaya sampai ke sini. Jadi teman-teman bisa ngecek cara latihan bending begini. Ini notnya. Nah, kita bending. Ya, jadi nih. Itu tekniknya. Jadi terus bending. Nah, ini ada bending terus turun lagi. Bending itu butuh tenaga yang kuat ya, karena begitu, karena dia notnya harus balik lagi dan tidak dipetik lagi. Jadi sekali jalan baru senar 1, senar 3, kolom 5. Ya, ulang, tempo lambat. Terus balik. Selanjutnya. Nah, ini lihat, sebenarnya ini kunci F. Karena memang kuncinya lagi lagu itu pas bagian melodi lagi F. Lagi-lagi saya bilang kalau teman-teman tahu bentuk posisi chord di mana aja akan mempermudah untuk mencari bermain melodi. Nah, itu notnya seperti ini. Lihat. Senar 4 kolom 7, senar 3 kolom 5, senar 2 kolom 6. Terus balik lagi ke senar 3 kolom 5. Jadi ya. Jadi terus yang tadi. Terus yang selanjutnya dibalik nih. Sorry, bukan dibalik. Enggak pakai not ini, tapi dua not ini dipakai. Lihat senar 4 kolom 7, senar 3 kolom 5, senar 2 kolom 8. Kalau tadi kolom 6, sekarang kolom 8. Jadi rangkaiannya terus kedua. Selanjutnya lagi-lagi bending. Di bending di senar 2 kolom 8 ke kolom 10. Jadi notnya turun lagi. Oke, saya mainkan lagi dari ulang biar teman-teman enggak bingung ya. Speed ya, agak cepet. Tapi notnya seperti ini. Jadi notnya agak banyak. Dimulai dari C. Sebenarnya do re mi fa sol la si do, teman-teman. Jadi itulah saya bilang, nanti saya bikin tutorial melodi
bukan melodi, skala mayor dan minor. Seperti ini. Do re mi fa sol la si do, ya kan? Do re mi fa sol la sampai sini la terus ke sol. Maka kalau kita rangkaikan melodi yang tadi. Baik, saya jelaskan kolomnya. Senar 4 kolom 10 12 14. Senar 3 sama kolom 10 12 14. Pindah ke senar 2 kolom 12 13 15. Senar 1 sama 12 13 15 tambah 1 kolom 17. Endingnya 15. Ya, tempo lambat. Sekali lagi. Paham ya? Nah, sampai situ saya cek dulu sebentar takut saya lupa. Nah, selanjutnya. Jadi, sampai sini. Terus senar 1 kolom 13 12. 13 12 senar 2 15. Terus ada bending. Terakhir di senar 2 kolom 13. Tapi bendingnya agak lama. Jadi gini. Terus nah, selanjutnya habis ini sebenarnya sama kayak di sini. Tapi di sini mainnya. Lagi-lagi kuncinya lagi F, maka saya main F di sini. Ya kan? Jadi enggak susah teman-teman kalau tahu posisi chord semua F di mana, cari melodinya gampang. Pas dengar oh ini melodi ini lagi bagian kunci F, pasti ketemu. Kalau yang tadi di awal di sini. Ya kan? Lebih mudah. Oke, teruskan. Pas tadi dari tadi pas terus ke G F aja ya teman-teman ya, kalau bisa gini nih. Jadi dimulai dari senar 3 nih kolom 14, senar 2 kolom 13, senar 1 kolom 13. Jadi ya, selanjutnya jadi begitu F terus kunci C. Lihat notnya senar 3 senar 3 kolom 12, senar 2 kolom 13, senar 1 kolom 12. Saya rangkain tadi yang pertama, selanjutnya lambat lagi. Selanjutnya dan not terakhir senar 1 kolom 15. Ini di bending ke 16. Jadi balik lagi. Nah, ini udah note terakhir nih. Ya, selanjutnya nanti ada mau bagian ref, ingat lagi tadi melodi yang tadi dimainkan di awalnya. Saya mainkan keseluruhan tapi dalam tempo lambat. Ini note-nya. Selanjutnya
di bending. Nah, 1 kolom 15. Itu teman-teman ya. Paham ya? Pembahasan kali ini yang saya tekankan lagi bahwa teman-teman harus paham skala, terus juga harus paham posisi chord di mana aja, itu penting. Karena pengalaman saya bahwa saya mencari melodi gampangnya tuh karena saya tahu chordnya dulu, oh chordnya ini, oh notnya tinggi berarti ini C, misalnya C, F, D minor, C minor, atau G, C major 7, nah itu kayak gitu-gitu. Jadi pemahaman itu sehingga mempermudah saya untuk mencari melodi gitar. Ya, kawan-kawan, perlu diingat, yang penting adalah latihan. Oke, kawan-kawan, demikian tutorial melodi gitar lagu yang terlupakan. Ya, pokoknya teman-teman tetap semangat untuk latihan, latihan dan latihan. Semoga channel saya bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih.